Irsyad. Ada banyak cerita di setiap sudut Kastamonu yang susah untuk dijelasin. Karena Kastamonu selalu bisa ngasih kesan baik buat semua orang yang ada di dalamnya. Rasanya kuliah di sini bukan cuma sekedar cari ilmu dari mata kuliah, tapi bagaimana kita mengenal diri sendiri dan cara memperlakukan orang lain. Apalagi kita di sini ya Banja, yang orang-orangnya beda banget sama kita. Buat kamu yang habis senaf, selamat beristirahat ya. Gak usah takut mikirin hasilnya nanti. Yang penting kamu udah berusaha. Kalau lagi bosen, jalan-jalan aja ke Charsha. Saat kulesi, kale, atau nongkrong di Espresso Lab. Buat yang mager, Ciparis aja deh di rumah. Oh iya, tahun ini pada pulang gak ke Indonesia? Siap-siap aja kalau kamu pulang. Pasti bakal banyak ada titipan. Buat kamu yang gak pulang, jangan sedih ya. Kamu gak sendiri kok. Kan ada kita juga di sini, yang udah jadi bagian dari keluarga kamu. Kita kan udah sering ngerasain senang, sedih, sampai bute bareng. Itu kan khasnya PPI Kastamonu, yang bukan sekedar organisasi, tapi keluarga juga buat kamu. Wow, Oke guys, balik lagi bersama Jihad di sini. Jihad lagi bersama Uswah Bey dan yang lainnya. Uswah Bey. Ini ada Bang Raka di sini
Di sana ada Azam tapi tiduran aja kayak Ashabul Kahfi. Bingung saya juga, aduh. Apa ya? Hello dude. Si Arbang juga yang baru selesai wisuda saja apa itu? Ada Doni B, we Uswa B. Doni masak apa Doni? Doni ini Abten. Doni jangan daging orang. Aduh. Masak daging orang. Oh, bunuh-bunuh bayi sedot.